Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini seperti biasa aku mau memasak rica-rica daging. Ini daging kurban kemarin yang aku udah potong-potong dan udah aku bersihkan. Nah, ini aku pakai cara yang lagi viral, yaitu pakai tepung tapioka atau tepung kanji yang ditaburkan ke daging tersebut, yang kata-katanya ini bisa mengempukkan daging nggak pakai lama, teman-teman. Makanya aku belum tahu hasilnya sih, mau aku coba dulu seperti apa hasilnya. Yuk, ikuti terus videoku. Setelah didiamkan terlebih dahulu sekitar 15 menit, kemudian kita rebus sebentar untuk lebih mengempukkan daging tersebut. Nah, ini adalah bumbu-bumbu yang mau kita haluskan: bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, dan jintan. Kita kasih garam agar mudah kita menguleknya. Nah, kemudian kita kasih lombok yang sudah direbus, ulek sebentar, kasih serai. Daun jeruk, kita langsung masukkan ke wajan untuk kita gongso. Nah, ini adalah lengkuas yang sudah aku parut dan kita masukin ke wajan. Masukin 2 gelas air. Ini ada air kaldu yang udah direbus tadi bersama daging. Nah, kemudian kita masukin dagingnya. Kaldu, garam, dan gula. Disesuaikan saja sesuai selera. Nah, kemudian kita pakai masukin lombok dan kemangi. Wow, ini sudah matang.